Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar kini resmi ditunjuk sebagai laboratorium rujukan untuk memeriksakan sampel COVID-19 dari 6 provinsi di Sulawesi. Di laboratorium ini, dalam sehari dapat memeriksa hingga 58 sampel COVID-19. Balai Kesehatan Laboratorium ini hanya menguji sampel dengan status orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Berdasarkan data tanggal 25 Maret 2020 di situs resmi penanggulangan COVID-19 di Sulawesi Selatan, tercatat ODP mencapai ratusan orang dan belasan orang yang positif terinfeksi corona. Sesudah kewenangan diberikan lewat Permenkes tanggal 19 Maret, BBLK Makassar adalah laboratorium pemeriksa sampel rujukan COVID. Artinya, BBLK Makassar mempunyai tugas untuk memeriksa sampel-sampel yang dirujuk oleh rumah sakit atau dinas kesehatan ke BBLK Makassar. Wilayah rujukan kami atau wilayah kerja kami dalam pemeriksaan sampel COVID ini adalah meliputi seluruh wilayah Sulawesi.